Saat musim kemarau tiba, hutan-hutan di Balai Taman Nasional Waikambas sangat riskan terjadi kebakaran. 20% area hutan ilalang dari keseluruhan total wilayah yang mencapai 1.300 km persegi ini menjadi sektor tempat langganan terjadinya kebakaran. Penyebab kebakaran salah satunya pemburuan liar yang masih marak terjadi. Sehingga orang-orang yang tak bertanggung jawab itu dengan sengaja membakar hutan ilalang yang kering agar memudahkan mereka menjebak satwa-satwa yang ada di Taman Kebanggaan Lampung ini. Oleh sebab itu, untuk mencegah hal ini, Himpunan Mahasiswa Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung mengadakan restorasi atau penghijauan kembali wilayah-wilayah yang mengalami kebakaran. Kegiatan aksi lingkungan ini merupakan acara pertama Pekan Konservasi Sumber Daya Alam ke-21 yang diikuti oleh Suratman Umar selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan FMIPA Unila, 10 Renew Protection Unit atau RPU, dan 87 peserta. Dengan mengusung tema Satu Pohon Sejuta Kehidupan, setiap peserta mendapatkan 2 bibit pohon, puspa dan puli, untuk ditanam. Menurut koordinator aksi lingkungan, Salih Alamuddin mengatakan, latar belakang pemilihan di Waikambas yaitu sering terjadinya kebakaran di daerah ini, sehingga perlu direboisasi untuk pabrik oksigen dunia. Terus latar belakang milih Waikambas itu karena apa, Pak? Waikambas ini kan salah satu taman nasional tertua di Indonesia. Dan kita juga tinggal di Lampung juga, di dekat Waikambas. Maka dari itu kita juga pengen kenalin wisatanya, terus kita pengen ngasih tahu juga ini loh lokasi yang sering terjadi kebakaran di Sumatera, seperti itu. Dan perlu ada reboisasi. Kegiatan ini disambut baik oleh Kepala Sesi Wilayah 3 Waikambas, Novrianto. Ia mengatakan ini sebagai implementasi dari generasi muda untuk mencintai lingkungannya. Aktivitas seperti ini ya sangat mendukung dan kami juga mensupport. Artinya kami mensupport kegiatan teman-teman dari generasi muda untuk bina cinta lingkungan sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 maupun Nomor 41 tahun bahwa partisipatif masyarakat dalam perlindungan pengaman hutan. Ini salah satu implementasi dari kegiatan pengawetan, artinya melakukan penanaman pohon. Setelah menanam, para peserta lingkungan melihat rumah sakit gajah bernama Profesor Dr. Haji Rubini Atmawijaja yang pertama di Asia. Para peserta berkeliling melihat fasilitas yang ada seperti ruang USG, isolasi, perawatan gajah, laboratorium, dan ruang rapat dokter. Menurut Rahmat, selaku paramedis, mengatakan saat ini ada 2 dokter dan 4 paramedis untuk membantu menyembuhkan gajah yang sering mengalami sakit kembung, cacingan, maupun penyakit kronis porang. Porang dia menyerang di dinding usus. Itu penyakit usus. Cacing nggak? Cacing, iya cacing. Cacing. Iya. Selain itu Pak, yang sering dialami oleh gajah? Cacingan, kembung, itu ya. Yang sering dialami itu kembung, terus cacingan, terus penyakit yang agak kronis lagi ya itu namanya porang. Itu selain gajah yang sakit, gajah yang sehat dicek setiap bulan? Semua dicek. Itu per kapan, Pak? Per 3 bulan sekali. Selalu kita cek. Alfani Pratama, Top Makra TV melaporkan.